Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk videonya kotak dan pandang pertama Jabra Elite 75T. Jabra Elite 75T ni adalah set phone telinga nirwaya sebenar ataupun TWS daripada Jabra yang terbaru yang mana dilancarkan pada tahun lepas. Hanya baru-baru ini sahaja ia dilancarkan di Malaysia secara rasmi dengan tanda harga RM949. Jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita lihat apa yang ada dalam kotak dan keseluruhan pakej yang ditawarkan oleh Jabra Malaysia. Di hadapan pada kotak ini, kita akan lihat penjenamaan produk itu sendiri iaitu Elite 75T dan beberapa spesifikasi dan juga pelekat 2 tahun waranti. Di sisi adalah gambaran produk ini secara keseluruhan. Di sebelah sisi yang lagi satu adalah memberitahu Jabra mempunyai pengalaman audio selama 150 tahun. Di bahagian bawah adalah serial number, atas tiada apa-apa dan seterusnya adalah di bahagian belakang beberapa spesifikasi lain yang akan saya terangkan sebentar lagi. Okey, tanpa buang masa lagi, mari kita mulakan kotak dan lihat apa yang Jabra tawarkan dalam pakej Elite 75T ini. Buka saja kotak, kita akan ada satu kad jemputan daripada Jabra yang menjemput anda untuk terokai pengalaman audio Jabra Elite 75T ini. Dan ada juga arahan untuk muat turun aplikasi Jabra Sound Plus di Play Store ataupun App Store untuk membuat tetapan yang tambahan pada set phone telinga ini. Okey, kita akan lihat dua phone kepala telinga itu sendiri dan di belakang ada lagi arahan bagaimana untuk buat tambatan yang mana adalah seperti mana-mana TWS yang pernah anda gunakan. Okey, seterusnya kita ada kerangka ataupun port pengejasan Jabra Elite 75T itu sendiri. Membezakan Jabra Elite 75T ini dengan Jabra Elite 65T adalah pada port pengejasan yang mana Jabra kini menggunakan port USB-C berbanding dengan micro USB. Kemudian terdapat lampu LED di bahagian belakang. Keseluruhan bahan binaan adalah plastik dengan kemasan matte black. Di hadapan ada logo Jabra yang telah diukir ke dalam. Buka sahaja kerangka ini, di dalamnya ada bahan binaan getah dan kita akan melihat lubang dan juga port pengisian berasaskan magnet. Keseluruhan bahan binaan pada port pengisian ini adalah premium dan berkualiti yang agak baik. Okey, seterusnya kita keluarkan phone telinga ini sendiri dan letak di dalam kerangka untuk mulakan pengisian ataupun penyelarian antara kiri dan kanan dan tutup terlebih dahulu. Kita akan lihat ada lampu berwarna hijau, kadang-kadang ia akan menjadi warna merah dan juga ungu. Ini kerana setiap lampu mempunyai maksud yang berbeza-beza. Contohnya, warna hijau adalah bateri penuh ataupun tambatan berjaya. Warna merah adalah bateri yang lemah. Atau warna ungu yang mana tambatan telah terputus atau juga sedang memuat turun ataupun mengemas kini firmware Jabra ini. Okey, seterusnya di dalam kotak, kita ada kabel USB-A ke USB-C untuk pengesan. Phone telinga ekstra iaitu saiz S dan L, ini bermakna yang telah terpasang pada phone telinga ini adalah saiz M, kad waranti dan juga keselamatan. Okey, saya akan letak semuanya ke tepi terlebih dahulu. Untuk Jabra Elite 75T ini, Jabra lebih memfokuskan kepada rekaan dan juga keselesaan yang mana saiznya kini adalah lebih kecil berbanding dengan Jabra Elite 65T. Kemudian ia juga adalah lebih cengkam dan lebih ringan berbanding produk mereka yang sebelum ini. Ini bermakna jika masuk ke dalam telinga seperti ini, ia lebih sukar untuk tertanggal dan adalah lebih selesa berbanding dengan Jabra Elite 65T. Kemudian terdapat perlindungan IP55. Ini bermakna ia sesuai untuk digunakan ketika berjoging ataupun bersukan yang ringan seperti di dalam gym atau jika terkena peluh ataupun percikan air ketika hujan. Okey, seterusnya, ini juga mempunyai 4 mikrofon terbina untuk pengalaman menjawab panggilan telefon ataupun membuat panggilan telefon yang lebih berkualiti dan lebih jelas. Jabra Elite 75T ini tidak mempunyai pembetalan hingga aktif ataupun ANC tetapi mempunyai pembetalan hingga pasif iaitu passive noise cancellation. Okey, sekarang Jabra Elite 75T ini berada di dalam telinga saya dan apa yang saya cakap sekarang adalah kurang dengar kerana passive noise cancellation yang digunakan pada Jabra Elite 75T ini adalah baik dan cukup berkualiti. Jabra Elite 75T ini hanya menyokong dua codec iaitu SBC dan AAC. Jadi jika guna pada iPhone, dia adalah lebih sesuai kerana iPhone hanya menyokong dua codec itu sahaja. Jadi tidak ada beza kualiti audio jika diperambat pada Android ataupun iOS. Untuk bateri pula, Jabra mendakwa yang dengan port pengecasan, bateri Elite 75T ini mampu bertahan selama 28 jam. Kemudian
Dengan headphone telinga ini berada di dalam telinga ataupun digunakan secara berterusan, ia mampu bertahan sehingga 7.5 jam tanpa bantuan pada port pengisian, yang mana pada saya itu adalah agak lama. Elite 75T ini juga menyokong pengisian pantas, yang mana hanya 15 minit pengisian anda boleh menggunakan Jabra Elite 75T ini sehingga 60 minit ataupun sekitar 1 jam. Itu adalah bergantung pada penggunaan ataupun mode-mode yang anda gunakan. Okey, sekarang ni apabila ia berjaya ditambat, passive noise cancellation jadi sudah pun mula aktif, kerana passive noise cancellation hanya menggunakan mikrofon sedikit dan segala-galanya adalah pada getah pada phone telinga itu. Okey, sekarang apabila saya tekan fungsi hear through, ia akan menggunakan 4 mikrofon tadi untuk mendengar bunyi sekeliling saya. Saya apabila saya ingin berbual dengan orang lain ataupun mengambil tahu apa yang berlaku di sekeliling saya, itu adalah lebih sesuai, kerana jika ada kecemasan ataupun sebagainya. Baiklah, sekarang saya akan cuba matikan hear through dan mulakan mainkan muzik untuk link. Saya sudah pun matikan hear through dan untuk mencuba pula kualiti audio pada Jabra Elite 75T ini. Okey, muzik yang saya dengar ni mempunyai bass yang tinggi, dan Jabra Elite 75T ini juga mempunyai bass yang tinggi. Dalam penggunaan ringkas sekarang, saya boleh katakan yang Jabra Elite 75T ini sememangnya mempunyai satu bass yang agak tinggi dan dalam, tapi bassnya bukan bass tinggi yang teruk. Ia adalah satu bass tinggi yang sedap. Kemudian Jabra Elite 75T ini juga mempunyai satu soundstage yang agak orang kata lebar. Dia bukan terus ke dalam telinga. Ini kan set phone telinga jenis dalam telinga. Setiap bunyi instrumen tu adalah jitu dan mudah untuk anda dengar instrumen tu berada di mana dan instrumen apakah yang sedang dipetik ataupun diketuk. Kemudian Jabra Elite 75T ini lebih memfokuskan kepada vokal suara-suara lelaki. Jadi jika anda gemar mendengar suara-suara seperti daripada Ed Sheeran, Sunflower daripada Post Malone dan sebagainya, itu adalah sesuai untuk anda, kerana kualiti audionya dan pengalaman pendengarannya adalah lebih menarik dan lebih memuaskan. Dari segi high, ia adalah baik-baik saja. Dari segi mid, seperti saya katakan tadi, ia adalah natural ataupun semula jadi. Dan untuk low-low adalah bass yang mana adalah cukup dalam dan cukup baik. Jika anda tanya, bukan dah pernah OG Sony WF-1000XM3 ke yang headphone telinga daripada Sony yang mempunyai ANC? Okey, jika anda gemarkan ANC iaitu pembatalan hingga aktif, itu adalah yang terbaik. Tapi dari segi kualiti audio, Jabra Elite 75T ini adalah sedikit lebih baik berbanding dengan Sony, kerana dari segi bass tadi dan juga suara lelaki yang lebih lantang dan lebih sedap tadi. Jika anda gemarkan keseluruhan yang enak dan penggunaan yang casual dan juga ingat ANC yang boleh kedap lagi bunyi bising ataupun bunyi hingar, Sony adalah lebih sesuai untuk anda. Tetapi jika itu bukan fokus anda dan hanya anda ingin menggunakan anda hanya ingin dengar muzik yang bass yang tinggi, yang ada soundstage yang agak lebar, Jabra Elite 75T ini adalah antara yang paling sesuai. Harganya berapa? Jabra Elite 75T ini dijual di Malaysia, seperti saya katakan pada awal video ini, adalah RM949. Adakah ianya berbaloi? Kerana TWS Sony dengan ANC tadi sudah pun dijual pada harga bawah RM800. Malah jika anda bernasib baik, bawah RM700 juga anda boleh sudah dapatkan headphone telinga itu. Dan Jabra Elite 75T ini jika di Amerika Syarikat harganya sekitar RM750 saja. Jika itu adalah harga yang Jabra Malaysia jual, ia mungkin berbaloi, tapi RM900 ni pada pendapat peribadi saya, saya akan memilih Sony daripada Jabra. Jadi itu adalah punya kotak dan pandang pertama terhadap Jabra Elite 75T daripada saya, Fahim Zahar. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.